Kalau kamu nanti tidak bisa menghadirkan Pangeran Diponegoro ke sini, maka leher kamu yang akan jadi gantinya. Mengerti? Perdomos deh. Tuan, saya jamin Pangeran Diponegoro akan datang. Saya sudah menyiapkan ubo rampe untuk melumpuhkannya. Apa itu ubo rampe? Prevalence, ya? Ubo rampe itu perlengkapan, Tuan. Oh, yang aku tahu cuma makanan tempe. Wah, Tuan ini penggemar makan tempe juga, ya? Tempe bungkil atau tempe mendoan, Tuan? Oh, apalagi itu? Binatang apa itu, Kolonel? Apa itu mendoan? Apa itu bungkil? Bungkil itu tempe yang sudah alot dan keras. Kalau mendoan, itu yang tempe setengah jadi. Aku tahu nih ada pejabat yang duduk di meja depan. Suka mendoan. Tuan Jenderal dan Paman sudah mulai ngelantur. Yang harus kita pikirkan sekarang, apakah Pangeran Diponegoro akan datang? Dan bagaimana persiapan Paman untuk Kembul Bujana? Pangeran jangan menyangsikan rencana Paman. Paman sudah menyiapkan segalanya dengan rapi. Minuman yang siap saji sudah kita bumbui racun. Percaya dengan kecerdikan. Pasti akan dapat Honton Diponegoro. Pasti tidak tangkap, tidak seperti Nasaruddin. Bagaimana pengawal? Sudah siap? Apakah itu bisa dijalankan? Siap. Pangeran Diponegoro, selamat datang. Oi. Hati-hati Pangeran Diponegoro, kudanya terlalu besar. Diponegoronya kepleset. Monggo, monggo Pangeran. Ternyata Pangeran Diponegoro tinggi besar ya. Paman Danurejo, Dimas Bumi Gede, Jenderal Dekok, saya datang ke sini. Ternyata sudah pada di sini semuanya. Nggih, Kanjeng Pangeran. Saya datang ke sini sesuai dengan surat Jenderal Dekok bahwa kita akan menempuh jalan damai mengakhiri pertempuran. Apakah Pangeran betul-betul tahu isi surat itu maksudnya? Ya. Seperti yang diminta oleh Jenderal Dekok, kita akan menyudahi peperangan dan kita tempuh jalan damai. Oh, Pangeran Diponegoro. Saya ingin bahwa Pangeran Diponegoro memahami permasalahan ini. Dan saya harapkan Pangeran Diponegoro dan pasukannya setuju untuk menyerah kepada Belanda. Menyerah! Saya tidak akan menyerah, Jenderal Dekok. Saya akan pertahankan negeri ini sampai darah yang penghabisan. Bagaimana Danurejo? Katanya. Danurejo. Bagaimana ini? Sabar. Sabar Tuan Residen. Sabar bagaimana? Maaf Kanjeng Pangeran. Ini hanya salah paham. Sebaiknya kita makan-makan dan minum-minum dulu saja agar suasana menjadi sejuk dan damai. Mana ini minumannya kok belum dihidangkan? Silakan duduk dulu. Makan-makan minum-minum gimana? Terima kasih.
Maaf Kanjeng Pangeran. Bukan maksud hamba, tapi hamba bermaksud untuk menjamu Pangeran di Selasa Perbinati. Tapi jika Pangeran mengendaki pembicaraan langsung pada inti perundingan, ya monggo saja. Maksudmu pembicaraan langsung bagaimana? Pangeran Diponegoro, saya berharap bahwa Tuan Pangeran mau menyerahkan diri dengan baik-baik. Karena Tuan Pangeran sudah mengganggu program kami, program pembangunan benteng dan sarana transportasi. Saya tidak akan menyerah. Wahai seluruh masyarakat Nusantara, Patih Danurejo. Dengarkan sumpahku. Sadumuk Batuk Sanyari Bumi dan Antepi Tekeng Pati. Perjuanganmu. Serahkanlah perjuangan Pangeran pada kami, Kanjeng Sayang. Terima kasih.